Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K. Dalam Mingguan Aman, seperti biasa kami akan bawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Mi A1, iaitu peranti pertama Xiaomi yang dikuasakan dengan program Android One. Melaluinya, pengguna akan dapat menerima kemaskini Android dengan lebih pantas selain dapat menikmati penggunaan Android asli seumpama peranti Google Pixel. Ia menawarkan spesifikasi seumpama Xiaomi Mi 5S seperti kehadiran skrin 5.5 inci, chip Snapdragon 625 dan penggunaan dual kamera di bahagian belakang. Sementara itu, Vivo V7 Plus turut dilancarkan dengan skrin full view bersaiz 6 inci di samping menawarkan keupayaan kamera selfie 24 megapiksel. Ia juga menawarkan fungsi menyah kunci peranti melalui wajah, chip audio berdefinisi tinggi selain dijana dengan sistem operasi Android 7.1 Nougat. Pihak Honor pula telah melancarkan V9 Play, iaitu peranti mampu milik dengan skrin 5.2 inci bersama chip pemprosesan MediaTek MT6750. Satu lagi peranti mampu milik yang diperkenalkan ialah Honor V6 Play dengan rekaan skrin 5 inci dan chip MediaTek pada harga sekitar RM387. Lenovo juga tidak ketinggalan mengumumkan Lenovo K8 Plus dengan chip MediaTek Helio P25 bersama keupayaan dual kamera. Selain itu, mereka juga mengumumkan Lenovo K8 dengan chip MediaTek Helio P20 namun hanya menawarkan keupayaan satu kamera sahaja di bahagian belakang. Apa yang menariknya, kedua-dua peranti ini dijana dengan antara muka Android asli selain menawarkan bateri berkapasiti 4000 mAh. Beberapa peranti lain turut mula dijual pada minggu ini di Malaysia, antaranya Samsung Galaxy J7 Plus dengan sistem dual kamera pada harga RM1599. Untuk segmen peranti mampu milik, Oppo telah menawarkan Oppo A71 dengan memori 3GB RAM pada harga RM858. Satu lagi peranti yang boleh didapati ialah Sony Xperia L1 dengan kamera 13MP dan chip MediaTek pada harga RM799. Minggu ini turut memperlihatkan pengumuman mengenai kemaskini Android 8.0 Oreo daripada pengeluar, antaranya HMD Global yang telah mengesahkan kesemua peranti Nokia mereka akan menerima kemaskini ini. Beberapa peranti Honor juga seperti Honor 8 Pro dan Honor 6X juga akan menerima kemaskini Android 8.0 Oreo ini, yang mana dijangka akan ditawarkan bermula Disember tahun ini. Dalam berita lain, Huawei kini akhirnya telah memintas Apple sebagai pengeluar peranti kedua terbesar di dunia melalui pegangan pasaran sekitar 12%. Namun peranti Apple iPhone 7 dan 7 Plus antara peranti dengan jualan tertinggi pada bulan Julai, diikuti dengan Oppo R11 dan Oppo A57. Pada arena web, pihak Opera kini telah menyambung semula pembangunan Opera Mini untuk iOS dengan menawarkan kemaskini aplikasi dengan antara muka baru. Sementara itu, pihak Twitter pula telah mula menawarkan tema gelap untuk pengguna desktop selari dengan apa yang ditawarkan pada pengguna aplikasi mudah alih. Sebelum menutup tirai mingguan Aman seminggu ini, pihak Uber telah memperkenalkan Uber Taxi yang membolehkan pengguna memanggil taksi melalui aplikasi Uber. Untuk memudahkan pengguna mendapatkan tempahan yang pantas, mereka juga mengumumkan Uber Flash dengan menggabungkan taksi dan Uber pada kadar tambang yang sama. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!